Wow, panjang-panjang. Ini ha. Hihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama kami di Beda Tipis Channel. Apa kabar, kabar sahabat semua? Kami doakan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, oke sahabat semua. Di kesempatan hari ini kita angkat ke kebun karena dari tadi pagi hujan lebat sehingga menyebabkan banjir. Ini dia sahabat semua. Sekarang kita ambil pantak dulu untuk nanam jagung. Sekarang kita tahan dulu jaring kita ini. Ini lumayan panjang sahabat semua, sekitar 15 meter kalau nggak salah ya sahabat semua, karena ini jaring baru. Kita coba, ini baru turun semua nanti. Wow. Semua ini satu lagi kita sambung saja, masih jauh ada 150 meter lebih, jadi mana yang bisa saja karena kita hanya bawa dua. Kita jangan jaring kita karena nampaknya ini udah mulai rame. Tadi kita cuma sendirian saja. Kita baru pertama kali di sini. Ternyata ini tempat mencari. Dapat lintah satu ekor. Kali lintah ini mudah. Khusus mengatasinya lintah darat tidak bisa diatasi. Ada lintah lagi. Iya. Aduh. Ini lintahnya. Alhamdulillah, ini tidak ada lagi satu. Ya. Ini baru ini kita dapatkan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi sudah kelihatan pelampungnya bergoyang semua. Jadi ternyata jaring kita terlalu kecil matanya. Jadi banyak yang lepas waktu kita mengangkat. Oke, karena hari dah terlalu sore, jaringnya langsung kita angkat saja dari ujung sana dulu. Ternyata mata jari kita terlalu kecil. Yang besar-besarnya lepas. Alhamdulillah. Lumayan juga hasilnya. Ini cukup kita untuk satu keluarga. Oke, jaringnya kita tahan lagi, tapi kita malamkan di sini. Kita jenguk besok pagi saja. Semoga nanti ini membuahkan hasil ya. Amin.
Oke. Ini nampaknya lampunya bergoyang-goyang. Oh, iya. Ini ada. Tapi rasanya ada yang menggigit di bawah. Deh. Lepas. Janganlah, sudah kutunggu kah satu malam. Janganlah lepas lagi. Wow, ada lelenya. Ini dia. Alhamdulillah itu. Oh, kena makan. Ini lelenya kena makan. Mungkin ikan juga yang makannya. Ah, ini ada si seekor lagi lelenya. Oh, ada juga lagi ini lelenya. Alhamdulillah masih ada lelenya. Ini bukan lele kering. Karena masih basah. Kalau lele kering tambah enak dia. Nah, ini merpat lah. Jangan saja berusaha. Bergaingan. Oke, kita ambil saja. Cik terkiek ya. Cik kita ambil. Kita ambil kasih ikut. Tapi tak ada nampaknya apa. Ikan pandan-pandan. Soketingnya. Kalau ada pandan-pandan makin enak. Tapi ini pun alhamdulillah. Ini pun sudah enak. Ternyata masih dalam. Aduh. Ternyata ada di sini bendar. Lupa. Alah. Akhirnya basahlah semua. Sama mandi dengan ikannya. Oh, terbalik. Itulah susahnya ya kalau kita jarang menjaring. Tak tahu kita dari mana mau dikeluarkan. Mau cepat saja. Nah. Oh, dalam. Ini sebenarnya kalau kita mau menunggu airnya surut, mungkin masih ada rezeki ini. Tapi karena ini buat kita masak, cukuplah. Ini besok-besok kalau airnya besar lagi, kita kejar kemari saja. Karena nampaknya di sini ada rezeki buat kita. Masih bak dirinya. Kepalanya enggak apa-apalah. Ini udah datang dia. Lepas. Biarlah. Itu ya. Situ juga. Kalau ini sebenarnya mudah ngatasinya karena dia itu kan lintah di air. Yang susah itu lintah darat. Kita enggak tahu, Bu. Dibilang antung nanti enggak mau dia berhenti. Terasa ada lintah. Janganlah diganggu saya, nanti ke telinga. Tadi. Ini di ketiak. 2, 1, 2, 3. Boleh juga. Tak kayak di telinga bang lebih ku. Tiga. Tidak di bahu punya. Di bahu dulu bahu. Wow. Lebih kurang kayak lebih. Nih ada 2 ekor lagi nih. Waduh. Itu ini dia. 3 ekor. Sabarlah. Enggak mau dia pergi. Ini kaki ini udah apa ini? Udah lembab. Ini udah peri-peri. Udah peri-peri semua.
Ternyata banyak lintahnya. Aduh. Oh, udah mau ke mulut dia. Nah, janganlah. Alhamdulillah, ini lumayan hasilnya. Nah, langsung kita angkat saja. Tidak tahan lagi udah. Udah banyak lintahnya. Wow, panjang-panjang. Ini ha. Hihi. Aduh ini. Wow, besarnya. Nih, panjang. Mana lagi? Ini lagi. Wah, ini ada juga lagi. Duh, lebih 10 ekor. Ini hasilnya. Jadi lelenya ada 3 ekor. Ini kita dapat masak juga. Oke. Kita lanjut. Ini ikan yang kita dapatkan. Lele. Lelenya ada 3 ekor. Ini. Alhamdulillah. Kita dapat gulai ikan juga hari ini. Pagi ini ya. Rencananya mau masak di kebun tapi nggak bisa untuk hari ini dikarenakan hujan pagi ini. Jadi kita masak di rumah saja. Ini sinaipa. Apa itu nih? Lauk ika. Lauk. Mana? Ika. Itu. Itu siripnya nak. Apa? Iyalah. Ya alhamdulillah inilah hasil jaring kita. Jadi ini akan kita goreng. Gulai. Yang ini untuk digulai. Ya, masak lemak santan ya. Dan ini akan kita goreng. Ini nanti nggak dikasih cabe karena ini untuk naipa. Ini nanti cabenya kita pakai cabe hijau. Biar lebih enak rasanya ikan gorengnya nanti. Ini sebagian nanti kita kasih cabai, sebagian enggak. Jadi ini akan kita masak lemak santan saja. Oke. Ini nanti gorengannya akan kita campur dengan tahu. Di sini telah kita sediakan santan kelapa, minyak goreng, ada asam. Jadi ini ikan-ikannya udah dikasih asam nih belum? Yang untuk digoreng udah dikasih asam. Oh, yang untuk digoreng udah dikasih asam, yang untuk digulai belum. Nanti kita kasih asam. Di sini telah kita sediakan bawang merah. Jadi kita masak nggak pakai bawang putih, kecuali nanti kita masak daging. Kami kebiasaannya seperti ini. Ini cabenya dikasih juga kunyit, lengkuas, dan bumbu-bumbu yang lainnya ya sahabat semua. Oke, kita lanjut masak dulu. Kita hanya masak di rumah dikarenakan di sini hari hujan. Jadi kita nggak bisa ke kebun dikarenakan jaga kesehatan. Kita lanjut masak. Sekarang kita masukkan cabenya. Ini cabe hijau untuk gulai lele. Gulai apa? Lemak santan ya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Udah lengkap semua bumbunya. Jadi ini kita masukkan lagi santannya. Jadi setelah nanti santannya menggelegak atau udah panas, barulah nanti kita sekarang masukkan. Ikan ini kita kasih asam dulu. Kalau ikan air tawar ini agak sedikit banyak asamnya, biar lebih enak nanti rasa ikannya. Dan santan ini nanti akan kita kasih asam juga ya, walaupun telah kita kasih asam untuk ini. Santannya sudah menggelegak, sudah bisa kita masukkan ikannya. Kita dahulukan lelenya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo berenang lagi.
berenang lagi. Semut. Semut nak? Kenapa semut nak? Setelah ikannya separuh masak, baru kita kasih garam secukupnya. Bismillah. Ini tinggal menunggu. Setelah ini hampir masak, kita kecilkan apinya biar nanti dia lebih enak rasanya dan minyak santannya pun keluar. Alhamdulillah, ini udah masak. Waduh, gak enak. Itu dia, apa itu gulai limbah? Suka? Suka. Ah, itu dedeknya mau makan. Tapi kita goreng ikannya dulu ya. Itu masih ada yang mau digoreng nak. Kita goreng dulu ya nak. Kita goreng dulu ya nak. Sekarang kita goreng ikannya. Ini yang goreng Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Ikannya udah masak. Astagfirullah, jatuh. Ini tahunya. Udah kita goreng biar nari tambah enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah udah masak. Rebus ubi kayu akan kita goreng ya biar tambah enak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk cemilan di hari hujan. Jadi tarinya yang empuk bisa diderapu, apalagi ini ditambah pakai tepung. Waduh, jadi goreng ubi. Ubi goreng. Waduh, tidak lambat, hampir hangus. Tapi bukan pernah hangus. Ah, itu masih enak. Makin empuk. Makin renyah. Makin renyah. Makin bukan makin empuk ya. Kita goreng lagi ya. Ya, kita lanjut. Ini nanti jangan hitam-hitam seperti saya ya. Hitam itu manis, hitam manis. Hitam kok manis. Oh iya. Hitam. Kepenang manis. Laris manis. Gorengannya yang laris manis. Mau tahu? Nih. Mau apa nak? Mau tahu? Waduh, ini pas tahu. Okay. Jadi cabenya kita pisahkan dengan ikannya. Siapa nanti yang suka dengan pakai cabe ya pakai cabe. Kalau kita gaulkan nanti naipanya nggak bisa makan. Okay, inilah menu sederhana kita hari ini. Ini kita mau makan dulu. Nah, ini ada cemilan ubi gorengnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Ini gulai limbah. Ambil. Ah. Siapa? Awal aja. Tahu. Suka yang kepalanya? Tahu. Ya. Oke, kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, enak, Nay? Enggak. Enggak, Bu. Kasih adik cuci tangannya, Nay. Enggak, itu. Enggak, ikan ini sama Dedek. Wow. Bantu.
Patuh. Enak lah ikan gorengnya nak. Enak lagi ikan goreng itu. Cuci tangan nak, cuci tangan. Ikan gorengnya. Cuci tangan nak, cuci tangan nak. Enggak. Enak nih pak? Enak. Enak. Kenapa tangan kiri? Cantiknya mana? Ada telurnya. Mana? Apa? Mana tangan? Lele. Cuci tangan dulu. Ya. Bibi lawak. Bibi lawak ya. Bibi. Bibi lawak nak? Mami bibi lawak. Bibi ikan. Bibi lalu. Bibi suk nasi ya nak? Mami bibi ayo. Bibi. Enak ikan lele yang dua. Enak ikan lele. Enak ya nak? Enak lauk nak? Alhamdulillah nak. Enak lauk. Dada awak ubi yang kem. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdikis. Mantap.